Halo, selamat datang di Lola Serba Serbi. Halo, di video kali ini aku mau sharing gimana cara masak sop bening tahu bakso yang resepnya simple dan cara masaknya super gampang. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu wortelnya. Nah, jadi karena aku maunya ringkes, jadi aku potongnya itu tipis-tipis biar dia cepat matang. Kira-kira sampai airnya udah mendidih dan wortelnya ngapung, kita masukkan bakso ikan dan bakso dagingnya. Masukkan 2 sendok kecil garam, atau kalau pakai sendok gede bisa pakai 1 sendok aja. 1 sendok kecil kaldu jamur. Nah, sampai baksonya udah bener-bener ngapung, kita masukkan tahu dan daun pre. Nah, ini opsional, kalau kalian yang nggak suka daun pre, kalian boleh skip daun pre-nya. Nah, untuk tahunya itu usahakan pakai tahu air, jadi dia tuh nggak asem, atau kalau nggak pakai tahu ini juga bisa pakai tahu Jepang. Oke, sudah selesai. Jadi kita cukup tunggu 5-7 menitan setelah kita masukin tahu tadi sampai kira-kira benar-benar mendidih begini. Oke, cukup simpel kan? Selamat mencoba!